Di tengah sorotan publik terkait dugaan penggelembungan dan pencurian suara di pemilu 2024, KPU kembali disorot publik karena menghentikan penayangan grafik perolehan suara di Sirekap KPU. KPU berdalih saat ini hanya menampilkan hasil perolehan suara tetap dari unggahan foto asli formulir C untuk mencegah disinformasi. KPU menyatakan salah satu alasan karena saat ini rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota telah selesai. Penghentian dilakukan sekaligus untuk menghindari pengunjung Sirekap tak lagi melihat unggahan formulir model C hasil. Tidak di take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap, agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Badan Pengawas Pemilu pertanyakan keputusan KPU hentikan penayangan grafik perolehan suara hasil pembacaan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jangan sampai sistem yang sudah dibangun kehilangan fungsi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mempertanyakan berapa lama penayangan grafik di Sirekap akan dihentikan. Rahmat mengingatkan jangan sampai sistem yang sudah dibangun tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Masyarakat sedianya bisa melihat perbedaan atau permasalahan yang terjadi melalui tayangan di Sirekap. Sementara atau bagaimana? Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Sekarang kan sudah dihentikan misalnya, berapa lama misalnya. Kemudian kenapa itu tidak presisi, itu juga sampai sekarang belum dijelaskan. Habis itu kan seharusnya ada formulir DA, DA1, DB yang bisa ditampilkan ke kecamatan. Tiada grafik yang itu tuh baru dilakukan yang sekarang. Lihat aja sekarang, teman-teman lihat deh, cek di PPK mana yang kemudian kecamatan mana yang garis ribut dan lain-lain. Mm-hmm. Yang kita takutkan ada transfer-transfer suara. Mm-hmm. Itu yang tidak boleh. Mm-hmm. Gitu. Terus dari rekomendasi Bawaslu sendiri? Banyak saran perbaikan yang kami untuk ulang usahanya. Mm-hmm. Apa saja pertimbangan KPU RI menghentikan penayangan grafis tabulasi suara di Sirekap? Jurnalis Kompas TV Triksi Valensi akan melaporkannya untuk Anda dari KPU Pusat. Triksi, persoalan teknis apa sebetulnya yang menyebabkan KPU berhenti menayangkan grafis tabulasi Sirekap? Ya, Livi dan juga saudara, terkait dengan apa yang kemudian menjadi permasalahan teknis, memang dari Komisi Pemilihan Umum belum secara lugas menyampaikan apa yang menjadi kesalahannya ataupun juga error yang kemudian dianggap oleh KPU sehingga mengambil keputusan untuk memberhentikan atau menyetop grafik perolehan suara yang ditampilkan dalam website KPU untuk kemudian masyarakat bisa melihat secara langsung seperti apa tabulasi ataupun juga penghitungan dari real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Livi dan juga saudara. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi ke beberapa komisioner dari KPU termasuk dari Ketua KPU sendiri, memang sampai saat ini masih belum ada tanggapan terkait dengan hal ini. Akan tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh salah satu anggota komisioner KPU, Idam Holik, yang mengatakan bahwa alasan untuk kemudian diberhentikan sementara atau diberhentikan menyetop grafik perolehan suara adalah untuk meredam, kemudian juga untuk menutup terkait dengan asumsi maupun juga kesalahan terkait dengan adanya penggelembungan suara ini yang bisa menyebabkan polemik, sehingga masyarakat ini dialihkan untuk melihat secara langsung dari formulir C1 yang kemudian juga sudah diupload di website KPU. Nah, sehingga memang ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika melihat atau ingin mencari tahu seperti apa hasil secara langsungnya, baik dari kabupaten, kecamatan, ataupun juga dari kota. Ini tadi ada beberapa tahap yang harus dilalui, yang juga harus secara cermat untuk mengunggah satu persatu formulir C, yang memang kalau ini dikatakan menjadi acuan dari KPU sebagai suara pemilu resmi, ataupun juga sebagai formulir
penghitungan resmi karena memang diinput secara langsung. Padahal kalau misalnya kita melihat Livi dan juga saudara bagaimana Sirekap ini dibuat dengan menggelontorkan biaya yang cukup tinggi yakni 3,5 miliar rupiah anggarannya, harusnya ini sesuai dengan tujuan, yakni tujuan yang disampaikan oleh KPU adalah untuk mencegah kecurangan pemilu dan juga masyarakat bisa memantau perolehan suara di TPS secara langsung melalui Sirekap tersebut. Akan tapi dengan adanya polemik lalu kemudian juga adanya beberapa masalah yang bahkan ditemui ataupun juga diadukan kepada KPU tidak berselang lama setelah Pilpres dilakukan yakni pada 14 Februari 2024 yakni beberapa hari setelahnya, memang sudah ada kejanggalan maupun juga adanya keanehan maupun juga error dari aplikasi Sirekap sendiri yang secara garis besar ini ada tiga hal yang kemudian diperhatikan seperti misalnya kesalahan dalam mengkonversi foto dokumen hasil penghitungan suara, lalu kemudian ada juga petugas KPPS yang mengalami kesulitan akses hingga aspek keamanan aplikasi ini juga yang sudah diakui oleh KPU dan menjadi evaluasi KPU. Dan waktu itu juga pada bulan Februari, Livi dan juga saudara, setidaknya pada tanggal 18 sampai 29 Februari ini sempat dihentikan sementara terkait dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk diperbaiki data dalam Sirekap. Jadi memang dari KPU sendiri sebenarnya sudah mengetahui terkait dengan adanya kesalahan ataupun juga error yang terjadi di Sirekap ini, sehingga terkait dengan tujuan yang diharapkan oleh KPU justru ini malah tidak bisa berjalan ataupun juga tidak bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung manfaatnya. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besar Livi dan juga saudara terkait dengan berjalannya Sirekap, kapan kemudian setelah di stop atau diberhentikan saat ini, apakah nanti pada saat penghitungan terkait dengan provinsi maupun juga secara nasional Sirekap ini kemudian bisa digunakan kembali ataupun juga ditampilkan kembali, mengingat ini juga menjadi sebuah kemudahan dari masyarakat ketika memang datanya sudah ditabulasikan lalu kemudian juga sudah disimpulkan, ini membuat masyarakat tidak kesulitan dalam membaca data, kemudian juga membuat masyarakat ini bisa menyaksikan secara langsung ataupun juga melihat transparansi dari Sirekap sendiri, sehingga tidak perlu satu persatu kerepotan untuk melihat data maupun juga kesulitan untuk memahami data yang memang harus di-download satu persatu ketika saat ini Sirekapnya tidak dipergunakan lagi, grafik Sirekapnya tidak dipertunjukkan lagi ataupun juga digunakan lagi, Livi dan juga saudara. Nah, kita akan balik lagi terkait dengan penggelembungan suara yang memang juga ini sudah dipahami oleh KPU menjadi salah satu permasalahan dari Sirekap. Kalau kita melihat beberapa hari ini yang juga menjadi perbincangan adalah terkait dengan melonjaknya suara dari Partai Solidaritas Indonesia yang kita tahu saat ini sudah mencapai 3,13%. Kalau secara detail memang dari tanggal 29 Februari sampai dengan 2 Maret naiknya cukup signifikan dari 2,77% menjadi 3,13%. Padahal kalau misalnya dilihat penambahan suaranya ini hanya 230.361 suara dan juga penambahan TPS-nya hanya 2.240 unit. Lalu kemudian juga dari pantauan yang dilakukan oleh salah satu partai menyampaikan bahwa dalam 2 jam pada saat 1 Maret ini melonjaknya hampir 19.000 suara untuk PSI. Lalu kemudian juga kalau misalnya kita melihat di hari Selasa 5 Maret, ini juga total suaranya yang masuk adalah 65,89%. Lalu kalau saat ini memang angka tersebut masih diperhatikan terus-menerus, termasuk juga dari Partai Gelora yang naik saat ini sudah mencapai 1,49% suara. Padahal kalau misalnya kita melihat partai lain, ini kenaikan ataupun juga penurunannya fluktuatif, yakni 0,1% suara. Jadi tentu ini menjadi perhatian khusus Livi dan juga saudara dan juga menjadi pemantauan bagi masyarakat apakah memang terkait dengan keamanan Sirekap ini juga bisa dijamin oleh KPU terkait dengan suara. Lalu kemudian kalau kita bisa melihat bagaimana dari anggaran yang sudah digelontorkan, seharusnya memang sistem Sirekap ini bisa memberikan kepastian terkait dengan pengujian-pengujian yang sudah dilakukan sebelum kemudian digunakan Sirekapnya, yakni terkait dengan kecepatan, kestabilitasan, beban kerja, dan juga responsiveness
responsivitas yang seharusnya memang sudah melalui tahap uji terlebih dahulu sebelum kemudian Sirekap ini resmi digunakan pada pemilu 2024. Jadi tentu Livi dan juga saudara, kita nantikan bagaimana respon dari KPU dalam menanggapi ataupun juga dalam menyelesaikan terkait dengan Sirekap yang masih saat ini menjadi polemik. Livi. Si Valensi atas laporan Anda langsung dari KPU Pusat Jakarta.